Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang dengan saya Jaka, dan kali ini saya ditemani dengan Yakin. Mas Yakin dari Shorma apa mas namanya? Yakin Motor. Yakin Motor. Untuk alamatnya di mana mas? Alamatnya Klender, Tanah 80, Jakarta Timur. Sekalian nomor telepon mas Yakin. Nomor teleponnya 08211 56771. 56771 ya. Sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa di-subscribe dulu agar channel ini semakin terus berkembang. Yakin Motor, let's go. Halo Mas Bro, ini ada apa nih? Brio nih ya, baru dapat kayaknya ya. Baru masuk. Baru masuk Brio tipe E Satya 2017 pemakaian 18. 17 Satya tuh berarti manual ya. Matic ini Matic. Matic-nya ya? Ini. 2017 ya. Pemakaian 2018. Betul. Pajak hidup bulan 2 2025. Kilometernya berapa nih? Kilometernya 79.000. 79.000, kasih harga berapa? Ini harganya 119 juta. 119 juta, masih nego dong ya. Masih nego ya, teman-teman nih, dapetin Brio di angka 119 juta rupiah. Ya. Lanjut ke Grand Max. Grand Max ini tahun berapa nih, Mas? Ini 2017. Blinfen ya. Blinfen. Pajakir hidup nih. Pajakir hidup. 2017 Blinfen AC. AC. Iya. Berarti 1.300 ya. Tapi belum power steering ya. Belum power steering. Oke. Harga berapa ini? Ini harganya 81. 81 juta. Ini sebelahnya sama. Sama 17 juga. 2017 jadi ada dua pilihan nih teman-teman, mau yang ini atau yang ini. Ini nama PT pasti ya. PT semua rata-rata, tapi ada yang pribadi ada. Oke. PT 2017 Pajakir hidup, harganya 80 81 juta. Garansi mesin 1 tahun. Garansi mesin 1 tahun. Garansi derek towing 1 tahun juga. Oke, garansi mesin setahun, garansi derek 1 tahun juga. 1 tahun juga. Oke, teman-teman nih mantap nih Grand Max-nya. Ada lagi, Mas? Situ ya. Ini ada Swift. Swift tahun berapa nih? Ini Swift 2011. Wih. ST manual. ST manual. Dalamannya masih rapi nih kayaknya. Ini full ori. Iya, cuman dalamannya sarung aja, sarungan aja. Ya. Iya. Ini lampol T Karawang. Karawang ya. Pajaknya bulan 2 hidup ya. Hidup 225. 225. Kasih harga berapa ST manual? Ini 88 juta. 88 juta nego tentunya ya. Nego. Oke, mantap ya. Ini ST manual 2011. 11. Iya. Beda nih mobil sejuta umat sebelahnya. Benar, Avanza. Avanza tipe apa nih? Ini tipe E, tapi tipe X, E. Taksi Transmover. Oh, Transmover ini. Iya, Transmover. Ini. Apa bekas bubet juga? Bekas bubet juga ya. Oke, tahun 2000. 2019. Loh, udah ada emang 2019 ya? Ada. Oh, ada ya. Iya. Ini 2019 tipe E. Tipe E. Oke, harga berapa ini? Ini 115 juta. 115 juta warna grey, tapi udah nama pribadi berarti. Belum, masih Transmover, masih nama PT. Okay. 117 juta. 115 juta. 115 juta ya. Nih, teman-teman, yang mau nyari mobil-mobil minibus nih ada nih warna grey nih. Yeah. Warna grey, pajak hidup ya ini ya. Pajak hidup, tinggal pakai. Oke, mantap sih. Yuk, ada lagi, Mas. Kita kemana lagi? Seberang. Iya. Punya showroom nyebrang doang. Ini ada Katana. Ini tahun tua nih. Nah, ini justru tua-tua keladi nih. Iya. Makin tua makin jadi nih. Mm-hmm. Tahun berapa nih? Ini sebenarnya jual bahan. Okay. 2001. 2001. 2001 pajaknya hidup. Uh-huh. Harganya 52 juta. 52 juta pajak hidup. Bahannya apa? Ini masih cakep kok. Ya, biasanya kalau untuk yang beli-beli di saya tuh untuk dimodif-modif lagi. Oh, gitu, oke. Ya. Ini masih standaran lah. Iya, kita masih ada 2002 juga, 2003 juga. Di mana tuh stoknya? Di showroom depan. Oh, showroom depan. Oke, mantap. 52 juta. Iya. Terus, mana lagi? Ini ada X-Over. Baru masuk nih. 2010 Matic. 2010 Matic. 2010 Matic. Kalau X-Over tuh tipenya cuma satu ya? Ada dua, manual sama matic aja. Manual matic, terus dia ada tingkatannya, ada X-Road sama X-Over. Oh, ini X-Over-nya. Ini X-Over-nya. Bedanya di body kit. Fender-fender ya. Fender, ya. Okay. Harganya berapa ini? Ini 78 juta. 78 matic. Juta nego ya? Nego ya. Tuh 78 juta nego. Iya. Keren sih. Ada lagi nih. Ah, ini. Sini dulu nih. Ini Luxio. Ya. Luxio tahun berapa nih? Sama baru dapat juga 2010 tipe D paling rendah. 2010 tipe D paling rendah. Paling rendah ya. Warna hitam. Manual. Manual pajak hidup nih. Pajak hidup. Pajak hidup. Hmm.
kondisi gimana? Siap pakai? Ini perlu dirapi-rapiin sedikit. Body aja. Iya, body sama lampu-lampu perlu disalon-salon lagi. Oh iya iya iya, oke. Okay. Banyak pedagang juga beli di sini ya? Banyak, rata-rata pedagang yang beli di sini. Bajongan ya. Bajongan. Berapa duit ini? Ini 78 juta. 78 sama. Juta ya? Iya. Oke. Okay. Nah, biasanya kalau luar kota banyak juga yang beli sini ya? Rata-rata luar kota, pedagang-pedagang daerah. Oh, pedagang daerah. Ya, kalau mau online juga bisa, telepon aja Mas Yakin. Bisa, bisa. Siap. Mas Yakin mau yang itu kirim ya. Bisa. Seluruh Indonesia pokoknya. Pindah situ, Mas. Boleh. Itu kayaknya baru tuh. Ini juga nih. Ini lagi banyak debunya ini, nah, cuman ini tahun muda nih 2023. Wih, baru banget dong ya. Baru banget. Kalia G. G manual 2023 guys, baru nih. Iya. Harga berapa ini? 142 juta. 142 juta. Bisa ya? Nego ya. Bisa nego tuh, nego langsung aja. Ini pajak juga hidup nih ya. Pajak hidup. Siap, tinggal pakai. Nah, kalau kondisi mah jangan tanya dah, kalau mobil tahun muda. Iya, benar. Ya. Di sini tuh pasti aman lakban ya. Aman. Ya. Jangan lupa mobil semuanya garansi mesin sama derek. Oh, garansi mesin sama derek selama 1 tahun. Di sini doang nih Bajongan garansi mesin sama derek 1 tahun. Siap, berani. Ya? Iya. Oke, mantap. Kita pindah lagi mana, Mas? Ke belakang. Belakang. Waduh, ada Altis juga tuh. Altis tahun berapa nih? Ini Altisnya 2010 Matic tipe G. V. Ah, tipe V. Tipe V. Oh, V-Matic 2010 warna silver. Iya. Nama pribadi tapi ini? Nama pribadi. Pajak hidup. Pajaknya kebetulan telat yang ini 2 kali. Oh, ini telat. Harus BBN. Harus BBN ya. Iya. Kalau mesin oke, okay. Kaki-kaki oke. Mesin Matic oke, aman. Aman, Matic juga aman. Harga berapa yang ini? Ini 85 juta. 85 juta, murah iya. Ini. Tinggal pajak 2 kali BBN. Lagi pemutihan kayaknya ya? Iya, betul. BBN. Lagi pemutihan tuh. Bebas denda juga nih. Bebas denda. R3. Ini tahun berapa nih? Tahun muda juga, 2022. 2022 warnanya moka. Moka kan ini ya? Moka betul. Pajak hidup. Pajak hidup. Matic apa manual nih? Ini manual. Ini sport, tipe sport. Oh, tipe sport. Iya. 2022. 2022 tipe sport manual. Manual. Harga berapa nih? Ini harganya 189. 189 tuh. Ah, kemarin nyari R3 siapa tuh katanya tuh. Nah, ini 2022 189. 189. Iya. Kondisi interior cakep ya? Wah, udah tinggal pakai kalau ini. Pakai ya, ya, ini ya. Oke. Okay. Yo, Mas, berpindah lagi Mas ini, Mas. Oke. Okay. Ini ada Yaris. Ini Yaris tipe S Limited Matic. Oh, kalau S Limited berarti udah tombol udah car engine ya. Car engine keyless, ya. Warnanya hitam, pajaknya bulan 1. Ini nama pribadi nama. Nama pribadi. Nama pribadi. Harga ini harganya 102 juta. 102 juta iya. Nego ya. Nego. Pas nih, teman-teman bajongin aja nih masih ada kebagian masih nih. Keren. Mas, kalau di sini ada lagi tempatnya showroomnya. Ada. Kita mampir ke situ lagi. Boleh, siap. Stoknya juragan juga nyebrang-nyebrangan doang. Terakhir, CRV. CRV tahun berapa nih? 2011. Ish. CC 2,4. Oh, 2,4. Iya. Cakep loh, masih dalamnya loh. Pajaknya mas, hidup. Pajak hidup. Ini kilometernya aja 190, tapi mobil mah aman jos masih. Oh, perawatan ya? Iya. Oke. Okay. 24 tahun 2011. 11. Iya. Harga berapa ini? Ini harganya 116 juta. 116 juta nego ya tentunya ya. Tuh, pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Kalau mobil-mobil ginian mah, kalau misalkan kilometer tinggi juga, kalau servisnya berkala juga aman ya? Aman. Justru malah yang kilometer rendah, jarang dipakai, ya itu. Nah, iya. Malah mengerikan tuh. Bisa jadi bekas, ya maaf, maksudnya bekas laka disimpan lama, atau benar. Bekas banjir mungkin disimpan lama gitu. Ya udah, mendingan yang umum-umum aja. Yeah. Jadi juga, buat teman-teman juga tinggal pakai. Siap. Mas Yakin, siap. Banyak banget stoknya. Semoga setelah tayang ini jualannya makin gacor. Amin. Terima kasih. Nah, buat teman-teman semua, moga-moga mobil impiannya ada di sini. Nanti kita akan main ke showroom satu lagi dan yang ini kita udahi dulu. Semoga teman-teman juga dapat mobilnya di sini. Terima kasih Mas Yakin ya. Siap. Thank you. Yo. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.